Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Cameron Highlands. So, let's go. Berantak kan? Dia orang cakap dia orang nak makan dekat Jejantas atas highway. Kita bagi dia makan lah. So ni makan KFC ni buat syarat je. Tak kenyang pun. Okay, kita dah sampai ke tapah. Ni dekat bukan tapah, dekat Petronas. Berhenti buang air kecil dulu. Sementara tu kita beres. Cuaca mendung guys. Mendung. Hujan yang turun bagaikan air mata. Perjalanan dari Muar ke Johor ke Tapah mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam lah. So merentasi 5 buah negeri, iaitu Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Cameron Highlands dekat Pahang. Kita dah sampai Latak Iskandar. Okay, salah satu lokasi wajib yang korang patut singgah untuk ke Cameron Highlands adalah dekat Latak Iskandar ni. Sebab lokasi ni adalah lokasi tempat air terjun yang cantik gila. So korang tengoklah view ni. Semat gila weh. Okay, perjalanan kita mengambil masa 1 jam setengah daripada Tapah hingga ke Tanah Rata. So, bawa pelan-pelan ya geng. Okay, kita dah sampai dekat Pekan. Sibuk betul Pekan ni eh. Sibuk kan Pekan ni. Apa dia cakap tu mah? Oh, ringlet. Okey. Sekarang kita dah sampai Pekan Ringlet. Tanah Rata berincang depan lagi guys. Okey, baru sampai Ringlet. So kita teruskan perjalanan ke Tanah Rata. Okey, kita dah sampai Tanah Rata guys. Baik. Ini kita. Oi, banyaknya burung. Burung-burung. Eh, budak sama ini burung. Ya Allah, bau durian. Burung. Wah, banyaklah burungan. Apa nama? Oh, ni orkid, ni orkid ni. Ni kita punya ni. Orkid. Alright. Stay parking. Dia kerja air je. Pada korang nak rasa mudah bila berada dekat Cameron Highlands ni, aku syorkan korang duduk dekat Tanah Rata ni. Sebab apa? Tanah Rata ni dia tengah-tengah antara ladang buah, lepas tu strawberry,
Lepas tu korang boleh jalan dekat Tanah Rata je, ada banyak tempat-tempat yang menarik yang korang boleh lawati. Okay, pasal kedai makan, korang jangan risau, dekat sini banyak kedai makan yang disediakan dekat Tanah Rata. So korang boleh pilih korang nak makan apa dekat sini. Seronok lah dia orang main burung. Sekarang kita ada dekat Tanah Rata, Cameron Highland guys. Oh, cuaca dia sangat baik, mendung, sejuk. Sekarang jam pukul 6:04. Oh tu, okay. Ni dekat burung ni, ambil, tangkap. Tangkap burung. Peace. Ini tangkap. Ni tangkap burung. Ya, yeah, burung. Sampai, okey. Tengok okay, kita duduk nanti. Sekenik. Kita check-in dulu, lepas tu kita keluar. Okay, time to check in. Okay, harga untuk 3 hari 2 malam hanya RM180 termasuk cukai tax RM6. Dan kapasiti yang aku tempah dekat sini 2 dewasa dan 4 orang kanak-kanak. Murah guys. Okay, kita pergi check in. Oh, cantik. Okey, untuk tempahan korang boleh search dekat booking.com. Korang tak perlu bayar apa-apa, sampai ke hotel baru korang bayar. Nasi biryani tu sudah ke sini? Geram-geram. Okay, bilik yang aku ambil ni adalah bilik untuk family, di mana ada satu katil queen dan satu double decker. So cukuplah untuk aku satu keluarga. Tengok ah. Wah. Dia main terkejut-terkejut ah. Tilam lembut. Baik. Double decker. Wah, mantap. Murah ah guys. Nanti aku bagi nama dia. Hotel ni pun ada balkoni. Nah, aku belanja korang view daripada balkoni bilik aku ini. Cantik kan? Okay guys, ni nak pergi cari makan jap. Oh, lepas check in cari makan jap dekat sini. Aku duduk kat hotel Orchid Hotel Tanah Rata. Okay. Okay. Kita makan di sini. Kat Tanah Rata ni korang jangan risau lah, sebab kat sini banyak lah warung, kedai-kedai makan, stall yang menyediakan pelbagai jenis makanan yang korang boleh pilih. Tu, oh, gabus guys. Oh, gabus. Kat Tanah Rata ni ada orang niaga juga kat sini. Ketiau, goreng padu. Goreng, nasi goreng kampung pula kan? Goreng padu, goreng mata, goreng kampung.
kampung kan. Lagi. Cantik guys. Kita pakai jauh sikit. Tak ada jauh sangat, dekat je. Tak rasa. Dulu last time pergi 9 tahun lepas masa kakak ni baby lagi. Okay, kalau korang pergi Tanah Rata, aku sajikan korang beli nasi goreng kampung abang ni buat. Memang padu gila geng. Memang pedas dia, sedap lah. Memang terbaik. Aku bagi 10 bintang geng. Ha, try lah, tak percaya. Jambu kamera 12. Jambu kamera. Dah. Okay. Kita dah boleh makan. Lepas tu kita jalan-jalan dekat expo dekat Tanah Rata ni. Dapat info daripada yang jaga hotel. Dia kata ada event kat sini. So kita cari. Ni dia event dia. Boleh buat orang kasut. Nak bola. Nak bola? Bola apa? Ada jual baju. Ada jual seluar. Nak toy. Nak toy? Haa. Haa. Okay guys. Kan jam dah menunjukkan. Pukul 7 tepat. So masih lagi cerah. Air dia berkabus lah. So ni sekarang kita ada dekat t-shirt Cameron termurah jualan Runcit, harga baru. Rugi tak rugi. Beli tak rugi. Rugi tak beli. Baik lah tagline dia. Cantik lah t-shirt dia. Banyak pilihan. Dia base colour hitam. RM2, RM4, RM6 pada dia. Banyak mainan lah. Bebek. Ya ke? Bapa cantik bebek. Ya ke? Ni? Beruang? Mana bebek? Mana? Ni? Tu bebek ke? Gasik. Ujah. Flavor vape buat. Ni ada jual jeruk. Macam-macam jeruk ada. Pakaian lagi. Bag. Ni ada sweater ni banyak. Oh, ada kereta, ada pokok-pokok, jualan pokok. Ni banyak pokok. So, siapa yang apa peminat pokok-pokok, bunga-bunga cantik-cantik macam ni kan? Ha? Ui. Steamboat. Kita makan. Open. Tanya. Ni, siapa suka minat bunga? Oh, cantik lah. Kemang-kemang bunga. So, kalau bunga rose macam ni, harga dia RM1.20. RM3.55. Siapa peminat bunga? Boleh ya?
Ni ada jual strawberry. Satu pack 10, 4 pack 30. So ada jagung susu. Ni ada jual cincin, gelang, rantai, tengah hati. Majat. Makan strawberry itu besar. Jat, makan strawberry besar. Ada yang besar. Tu yang besar. Wih, macam mana dia yang besar? Rumah dia nak beli. Beli apa tu? Tudung. Kita dekat bawah hotel. So, hotel kita dekat bawah ni banyak. Ada kedai makan, kedai pakaian, kedai baju. Aduh. Tu? Beli apa? Tudung. Oh, sini banyak baju lawa-lawa. Ha. Tudung. Biasa kalau rumah aku yang beli dia, kalau dia beli tu maknanya murah tu. Ini betul-betul dekat Tanah Rata, dekat bawah hotel. So hotel aku dekat ni je. Dekat-dekat 7-Eleven, dekat kedai mamak, dekat ada hotel, 3-4 hotel lagi dekat sini lah. Lepas tu ada kedai Katut, kedai Selipar ke ni. Nampak? Belakang ni bank, Maybank. Cuma walking distance. Jalan kaki je dah sampai semua tempat. Right. Nah, ni kita tengok apa lagi nampak. Jom. Jom. Ni ada mini store. Ni ada kedai runcit lagi. Ui, ada lauk-lauk. Lauk-lauk runcit. Besar lah kedai runcit dia. Ni ada hotel lagi. Budget hotel. Ni ada Jasmine Hotel. Ni Agro Bank. Bank mana ni? Dekat kat sini. Bank pun dekat kat sini. Semua walking distance lah. Bank kat belakang sana. Tu Ambank. Oh. Manis. Jom kita seberang. So aku kena matikan recording. Kedai tu dekat tu je. Sini je. Tak jauh. Tapi kena matikan lah. Sebab hujan guys. Nanti kita sambung ke kedai. Ah, belasah je hujan-hujan ni. Hujan gerimis. Ah, okey, ni tadi Ambank. Kedai makan ni dekat sini je. Ah, mama aku nak makan esok-esok. Ada Yong Tau Fu. Oh, makan makanan panas tadi tu sejuk kan ni kan. Dekat kamera cuaca Tanah Rata ni 18 darjah Celsius. Ada Yong Tau Fu. Ada hujan lah. Ambil. Buat dulu. Betul berapi ni. Jom. Kita jadi tempat duduk. Jom. Halo, saya Jomla Adik. Halo. Makan berbola. Lagi makan adik. Lagi makan tempat bola-bola.
sejuk-sejuk minum air panas kan. Malayan be. Okey, kita bersambung vlog Cameron Highland ni, nantikan part 2. Bye. Okay guys, kita pergi berjalan cuti. Hai. Hai. Cuti 3 hari je, tak lama. Tu je tahu. Eh, dah kita balik bilik dulu lah.